Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi pada video kali ini aku nak berkongsikan sikit dengan satu artikel yang aku pernah share dekat fanpage dulu mengenai Illuminati, Freemason, Arab Saudi, Wahabi dan Bersubhat. Okey, tapi sebelum korang menonton video ni, jangan lupa klik button subscribe ke bawah ni kek, untuk bantu support channel aku ni untuk boleh berkongsi video-video dan info-info terbaru. Semoga bermanfaat untuk korang semua. Rancangan Freemason sangat halus. Mereka merosakkan Islam dan sunnah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW dengan Islam versi mereka. Mereka iaitu Wahabi. Mereka berjaya merosakkan Mekah dengan binaan-binaan yang menutup kebesaran Kaabah dan dari kota ibadah menjadi kota pelancongan. Okey, segala kepeninggalan Rasulullah SAW dimusnahkan atas alasan bid'ah. Tetapi artifak berhala tidak pula dimusnahkan, malah dipelihara dalam muzium dan menelan belanja berbilion-bilion. Negara Arab Saudi lahir dari konspirasi Illuminati sepenuhnya bernama Bani Saud. Keluarga Ibnu Saud adalah Freemason keturunan Yahudi Bani Al-Masalih dan dipilih sendiri oleh Rothschild. Siapakah Rothschild? Rothschild adalah penajam utama organisasi penyimpanan syaitan terbesar di dunia, iaitu Illuminati. Rothschild adalah keluarga paling berpengaruh di dunia dan mereka bekerja untuk Al-Masih Ad-Dajjal. Raja Fahd dan Queen Elizabeth juga benih asli dari keturunan Fir'aun. Sebenarnya kematian Puteri Diana telah dirancang oleh Queen Elizabeth. Kaabah kini sudah dikepung Yahudi dan Freemason. Okey, ketika ini seluruh umat Islam di dunia menumpukan perhatian pada krisis di Mesir dan Syria. Tetapi sadarkah kita bahawa ada episod terakhir permainan Dajjal sebelum beliau membuka fasa berikutnya? Dan tahukah anda sasaran mereka idamkan bukanlah Palestin tetapi Mekah dan Madinah? Hudud di Haramain adalah fitnah terbesar dunia. Hudud kastah amah dirogol Pak Arab yang dipancungnya amah Indonesia. Rogol dari kalangan Arab Saudi cuma perlu bayar denda. Beratus kes kita boleh tengok, okey? Hudud Wahabi memang dasar Yahudi. Talmud bukan dasar Quran dan hadis. Arab Saudi dah jadi macam Las Vegas tapi kita sibuk duk maki Syiah Dajjal. Cerdik punya Wahabi alihkan serangan pada mazhab Syiah yang sama saja keduanya ciptaan Yahudi. Sedangkan mereka lah dalang sebenarnya. Sedangkan Wahabi itu jauh lebih licik, sebab tu kita ni asyik nampak Syiah je yang sesat, yang bahaya dan yang ekstrim. Ketika berada di negara Saudi, kita akan merasakan banyak amalan yang terkait dengan Rasulullah SAW akan terasa asing. Bila kita mendoakan Rasulullah SAW di depan makam, nanti akan terdengar suara roh, roh. Bila kita teruskan berdoa nanti, mutawah, gelaran untuk pegawai agamanya, akan halau kita atau pukul dengan tongkat yang sedia ada di tangannya. Berkunjunglah di tempat kesan sejarah Nabi Muhammad. Mereka akan kata tiada dalam sunnah. Istilah yang sangat popular dan yang mereka gunakan ialah bida'ah. Cubalah perhati pendakwah dan netizen di Malaysia dan Indonesia yang tak habis-habis nak bida'ahkan amalan-amalan dalam mazhab Syafi'i. Masih nak tutup mata? Sejak jatuhnya khilafah Turki Utsmaniyah pada tahun 1924, kelambu Kaabah bertukar dari hijau pada hitam sebagai tanda kekalahan Islam. Takkanlah korang tak rasa lagi? Cubalah lihat apa yang terjadi. Turki Utsmaniyah ditumbangkan dan jatuhnya ke tangan buah sekuler ekstrim. Walaupun kini diperintah pemimpin Islamik Erdogan, hakikatnya beliau hanyalah puppet yang hanya bersuara tapi tidak bertindak kerana dikekang pengikut setia At-Tartu. Palestin yang sebelumnya ini makmur di bawah pemerintahan Utsmaniyah dan ditawan mudah buat kufar sebelum diserahkan pada Zionis. Irak, satu-satunya negara yang lantang mempertahankan Palestin secara keteteraan, diceroboh dan diranapkan USA dan negara salib dan bantuan sulit dari Syiah Iran. Afghanistan, negara mundur yang memiliki hasil bumi paling kaya di dunia, dirampas oleh USA dengan bantuan Syiah Iran dan segala hasil buminya disalurkan pada Zionis Israel. Libya, pimpinan Gaddafi merupakan sukatan negara salib, menjadikan bahan eksperimen untuk mencetuskan Arab Spring. Rakyatnya dihasut untuk bangkit, dibantu dengan sungguh-sungguh oleh tentera salib NATO. Syria adalah sasaran sebenarnya operasi Arab Spring yang dirancangkan Zionis kerana sudah tertulis dalam kitab lama Yahudi bahawa Syria adalah medan perang Armageddon dan melibatkan Mesiah, Dajjal dan Al-Mahdi. Mesir walaupun diserahkan kepada Dr. Morsi dari Ikhwanul Muslimin, kemudian dirampas semula oleh tentera Fir'aun modern, pimpinan Syiah dan Zionis bertujuan menimbulkan kemarahan tak terhingga oleh umat Islam supaya tercetusnya Armageddon dan dengan segera. Lihatlah saudaraku sekalian di peta, semua negara di sekelilingi Mekah dan Madinah telah ditawan dengan sistematik.
ada golongan yang tak percaya. Tapi inilah fakta yang diberikan tanpa mahu selidik sejarah. Benar tentang kerajaan Saudi hari ini. Mereka mempersoalkan kalau lah Wahabi dan Bani Saud tidak benar dan sesat, tak mungkinlah Allah izinkan mereka mentadbir dua bandar suci ini dengan aman dan makmur. Bayangkanlah negeri kering kontang penuh pasir dan debu, tapi kaya dan pembangunan sentiasa pesat. Manusia yang mempunyai hati tetapi tidak mahu memahami, dengan mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat, mempunyai telinga tapi tidak mahu mendengar ajarannya nasihat. Mereka itu seperti binatang ternakan, bahkan lebih sesat. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Surah Al-A'raf ayat 179. Okey, jadi ayolah anak-anak bangsa, aku termasuklah saya sendiri, sedarlah, pelajarilah sejarah kita dan kenalilah diri sendiri. Belajarlah sifat 20 Allah, peganglah syariat yang Rasulullah SAW bawa, dan belajarlah mendalami ilmu tauhid dan tasawuf. Dan jangan biarkan diri kalian menjadi boneka yang menghancurkan bangsa dan agama sendiri tanpa kita sadar. Dan ambillah iktibar dan pelajaran dari sejarah keruntuhan Turki Utsmaniyah. Belajarlah dari keruntuhan institusi Kesultanan Melayu di Indonesia. Teguhkan akidah, masing-masing berpegang teguh pada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.